Morning. Ni audit yang kau minta. Rasa kerut daging kau ni pagi-pagi. Eh, ni sah mana? Ya, Alan. Masa? Ada, aku dah cuba diiklankan cari orang gaji rumah aku. Sampai hari ni senyap eh, tak ada apa-apa jawapan pun. Aku dah cakap banyak kali kan kau. Kalau kau pakai ejen, dah ada bibik dah kat rumah kau tengah buat kerja sekarang ni. Ni kau nak orang Melayu kita, memang lambat sikit lah nak dapat. Sarah, macam mana? Okey. Sarah macam tu je lah. Tak sedar-sedar, Irul. Sabar je lah. Tahulah, Irul. Aku pun tak tahu kenapa nasib kau jadi macam ni. Aku rasa rumah kau tu panas sangat kot. Kata kau balik ni, kau bawa-bawa lah baca Quran, semayang. Aku rasa semayang tu pun kadang-kadang buat, kadang tak kan? Ya, yeah, Ustaz, ya. Yeah. Dah ni, dah ni. Audit yang kau minta tu. Pakcik, ini ke rumah dia? Ya. Terima kasih, pakcik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Kenapa kau datang sini? Saya... Apa? Kenapa kau ada kat sini? Macam mana kau masuk? Tadi pintu pagar tak berkunci. Itu yang saya terus masuk. Kau nak apa datang sini? Oh, ada orang iklankan nak cari orang gaji tempatan. Sepatutnya saya sampai lagi awal. Tapi dekat pekan tadi tak ada teksi pula nak hantar datang sini. Itu yang saya lambat sikit. Keluarga kau mana? Saya anak yatim piatu, Kak. Mak ayah saya baru je meninggal. Sebab itulah saya kena cari kerja nak tanggung hidup saya. Ikut aku. Maknanya saya diterima kerja kat sini ke, Kak? Kak, bau busuk apa ni, Kak? Jangan tegur. Aku tak suka. Kau jangan ingat rumah ni macam rumah lain. Rumah ini lain. Dan aku tak nak sebarang masalah daripada kau. Sama macam tuan dan puan. Diorang tak nak apa-apa masalah. Kau faham? Faham, Kak. Kenapa? Nama aku Mariam. Kau boleh panggil aku Kak Yam. Aku juga orang gaji dalam rumah ini. Tapi aku yang paling lama. Jadi kau kena dengar cakap aku. Tuan dengan puan mana Kak Yam? Betul ke dia orang terima saya kerja kat sini? Esok saja aku akan kenalkan kau pada diorang. Dan dalam rumah ni ada undang-undang dan juga peraturan yang mana kau kena ikut. Kau cuma buat kerja-kerja yang aku suruh kau buat. Kau faham? Faham, Kak Yam. Masuk. Mulai daripada hari ini, ini bilik engkau. Ingat apa yang aku dah pesan. Jangan nak memandai-mandai. Faham? Faham, Kak Yam. Dah.
bangunlah sayang. Almiri di museum. Mia pun rindukan kamu. Please bangun. Bangun, please. Yam, kau pergi sini? Hari ini kan hari pertama saya kerja. Jadi... Kau dah lupa? Ha? Kau dah lupa dah apa yang aku pesan semalam? Kan aku pesan, duduk dalam rumah ni, jangan nak memandai-mandai. Ingat tu. Saya ingat Kak Yang. Habis tu? Saya ingat pesanan Kak Yang. Cuma saya keluar sebab nak... Nak apa? Hah? Nak apa? Ada aku suruh kau keluar. Hah? Ada aku suruh kau buat kerja. Tak ada kan? Habis tu kenapa? Habis tu? Tapi... Tak! Kau menjawab kan? Yang kali... Ni. Jangan ni yang kali dengar. Mulut ni. Diam. Aku paling pantang bila aku cakap. Orang menjawab. Untuk pengetahuan kau, bukan kau, bukan aku saja yang ada dalam rumah ni. Ada seorang lagi orang gaji. Tapi dia tahu apa yang dia nak buat. Dia cuma tunggu arahan. Kalau dia boleh dengar kata, kenapa tak engkau? Sekarang ni aku nak kau duduk dalam bilik ni, kau duduk diam-diam. Sampai aku bagi arahan. Tapi Kak Yam, bila saya boleh jumpa dengan tuan, dengan puan? Apa? Apa, apa kau cakap tadi? Kau menjawab lagi, ha? Kau ni kenapa? Kau... Kau degil? Sakit Kak Yam. Aku paling pantang bila aku cakap, orang menjawab. Aku tahulah bila nak kenalkan kau dengan tuan dan puan. Kau ingat aku bodoh macam kau, ha? Lain yang disuruh, lain yang kau buat. Kalau kau rasa macam kau nak kerja lama kat dalam rumah ni, kau nak duit, kau ikut segala arahan yang aku suruh kau buat. Kau faham tu? Ha? Kau faham? Faham. Kau nak kulang? Tak nak. Tuan nak makan dulu ke ataupun tuan nak mandi? Baju bersih Mariam dah sediakan dah. Tak apalah. Sekejap lagi lah. Wati itu datang balik tak?
Tak ada tuan, itu yang saya tak faham tu. Tahu-tahu je dia dihilang. Tuan tahulah kan, kerja jadi orang gaji ni bukan semua orang boleh tahan, tambah lagi budak-budak Melayu. Diorang ni kan, diorang lebih suka kerja dekat tempat yang glamour, yang bayar gaji tinggi. Sampai sekarang saya pun tak tahu waktu pergi mana tu. Ya, bila mama nak balik? Mia rindu mama, Mia nak mama. Sayang, ayah pun rindu mama. Mia tahu kan, mama tengah sakit sekarang ni. Tapi Mia nak mama. Dah lama Mia tak jumpa mama. Ya, jangan macam ni, Sayang. Mia buat apa hari ni juga ayah? Oh, cantiknya. Lagi. Mia lukis sendiri. Ini gambar apa ni? Ini macam mama marah kat Mia ke apa ni? Ini bukan mama. Tapi ni... Biar mak yang tengok. Tuan. Cantik gambar ni kan? Biasalah tuan, kadang-kadang budak-budak kan diorang punya imajinasi ni sangat-sangat tinggi. Cantik kan? Mia sayang, sekarang ni dah lewat malam. Eh? Apa kata Mia masuk bilik cuci kaki tu. Ya sayang? Kejap lagi mak yang masuk, mak yang tidurkan. Okey sayang? Hai, tak perlu ayah pun. Good night. Hai. Kak Yam tolong tengok-tengokkan dia. Tak apa tuan, dah memang kerja Mariam. Ni Kak Yam, saya ada beritahu dekat staff saya untuk iklankan saya cari pembantu rumah. Kalau ada yang datang tu Kak Yam beritahu saya lah. Sebab dia beritahu saya ada beberapa orang jugalah telefon dia. Tak apa tuan, kalau tak ada sekalipun Mariam tak kisah. Mariam boleh buat kerja rumah ni seseorang. Tak, pasal Mia tu pun kecil lagi, dia nakal. Jadi saya kesian Kak Yam, itu je. Tak. Dia tak nakal langsung. Dia dengar kata. Lagipun Mariam tak kisah. Tuan, apa kata tuan makan sikit? Takpelah, kejap lagi. Saya tak lapar. Ya. Ambil ni. Ingat pesan aku. Jangan buat benda yang aku tak suruh. Kalau kau nak duduk dalam rumah ni lama, ikut peraturan. Kak Yam? Tuan dengan puan dah pergi kerja ke? Syuk lah Syarul, aku tengok ni. Rugi lagi banyak benda untung ni. Nah, aku tengok sendiri. Aku kalau 2-3 bulan lagi macam ni juga, aku rasa aku... Hei. Apa kau cakap ni? Bersyukur. Ini semua rezeki Allah. Bersyukur apa yang kita ada. Ni kita dapat, ni pun kita patut bersyukur tau.
Aku rasa aku kena bala. Apa kau mengepek ni? Bawa ngecap, bawa istighfar. Ini semua rezeki Allah. Kau jangan nak salahkan Tuhan pula. Ingat, apa pun berlaku dalam syarikat kita ni, susah ke senang, kita sama-sama tanggung. Faham? Jom, aku belanja kau makan ikan cencaru bakar kat Sungai Besi. Baik gila. Tak apa. Kalau nak pergi, kau pergi seorang. Kenapa aku ada bawa makanan daripada rumah ni? Kak Yah masak malam semalam banyak. Aku tak makan. Bawa datang sini. Ni banyak ni kau kena share dengan aku ni. Aku tak habis makan seorang-seorang ni. Oh, dia punya bau pun wangi lagi. Apa kau cakap? Wangi. Ah, wangi kenapa? Dah, aku dah baca doa makan tadi. Bukan doa makan, doa untuk elak santau yang aku ajang kau tu. Apa kau merepek ni? Kak Yam yang buat kot, orang gaji aku ni. Tak, aku bukan tuduh dia, tapi kita tak tahu kau juga cakap dengan aku mana tahu ada orang niat jahat kat kau ke apa benda santau angin yang kau cerita dengan aku tu. Baca je lah. Yelah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yo. Tak ada apa-apa yang berlaku pun. Kau tu yang paranoid lebih. Ayah makan ni, makan sekali banyak ni. Tak apa, aku makan ikan cecair aku tu. Aku makanlah. Buat apa yang aku suruh kau buat? Saya cuma nak tengok budak tu saja, Kak Yah. Tengok? Mula-mula kau nak tengok? Lepas tu kau nak apa? Kau nak apa? Sumpah Kak Yah, saya tak ada buat apa-apa. Saya cuma nak tengok budak tu saja. Itu je. Kau jangan ingat aku tak tahu apa yang kau fikir. Dan aku takkan teragak-agak. Minta tuan dan puan
Pecat kau. Kau faham tak? Kau faham tak? Kerja kau untuk hari ini dah selesai. Kerja-kerja yang lain, seorang lagi akan buat. Kau duduk diam-diam dalam bilik. Masa makan malam baru kau keluar. Itu pun kalau aku tak suruh kau keluar, kau jangan keluar. Kau faham tak? Kau faham tak? Faham, Kak Yam. Faham. Am, aku ni sebenarnya dah lama nak cakap dengan kau benda ni. Pasal apa? Macam ni Al. Kita cakap sebagai ayah saudara lah. Sarah tu pun sepupu aku. Aku kesian juga tengok dia. Kau mau terbaring macam tu. Alah, aku pun stres juga sekarang ni. Dengan Sarah koma. Bisnes aku pula makin lama makin down. Orang gaji lari. Masih baik ada kat Yam. Boleh tengok-tengokkan Mia agak kau tak, aku tak tahu apa jadi dengan Mia tu. Kau yakin ke Sarah tu sebenarnya dia tetangga? Kenapa pula? Aku jumpa dia memang dekat tangga. Siap ada luka kat dahi lagi. Sebab itulah aku tanya kau yakin ke? Dia dah koma macam tu punya lama. Luka dia tak pernah kering. Lagi satu, dia jatuh tangga sampai koma. Masuk akal ke? Kita dah cek badan dia, kepala dia semua pun macam-macam nak buat tapi tak ada apa-apa pun. Tak, sekarang ni kau nak cakap apa ni? Kau tak nak cuba cara lain? Maksud kau? Thank you.
adik. Rul, kenapa aku tak balik lagi? Aku ada kerja sikit. Kenapa kau tak balik? Aku pun nak settle kerja sikit tadi ni. Tak tidur aku. Kau nak air? Kau ajar beri lah buat satu. Aku buatkan. Hello, Rul. Hey, ya, apa kan? Aku dekat bilik lah, ofis. Kau buat apa kat ofis? Orang nak balik ni. Kerja apa lagi ni? Aku kat mamak ni sampai sana. Syarul, kau jangan main-main lah, Syarul. Kau...
Yam ni buat aku terkejut je. Kak Yam buat apa ni malam-malam kat luar macam ni? Kenapa tak tidur lagi? Mariam tunggu tuan balik. Sambil nak buang sampah. Kak Yam, kerja-kerja juga Kak Yam. Kena rehat juga. Kak Yam lah kerja seorang-seorang. Kalau Kak Yam itu sakit macam mana? Saya yang susah. Tuan risaukan Mariam. Yang setelah buang kan? Eh, tak apa, tak apa. Ini kerja Mariam. Tuan baru balik kerja, mesti penat. Apa kata tuan masuk dalam rehat? Mia dah tidur dah dekat dalam. Tak apa, Mariam pergi buang sampah. Kayam, bau apa ni busuk sangat ni? Nama pun sampah tuan. Takkan wangi pula. Iyalah, tapi ini bau busuk sangat ni. Bukan hari-hari Kak Yam buang sampah ke? Ke Kak Yam kumpul semua sampah dalam rumah betul-betul buang? Tuan ni ada pula macam tu. Kenapa ya? Tak. Orang tua-tua, diorang tak suka kalau kita tegur benda-benda yang busuk. Lagi-lagi tengah-tengah malam macam ni. Tuan tahu kan dalam dunia ni bukan kita je manusia yang ada. Tuan faham kan maksud Mariam? Ya, betul Kak Yam ni. Tak. Mariam cuma cakap apa yang Mariam dengar daripada orang-orang dulu. Habis kalau kita rasa macam apa yang kita bau ni bukan bau busuk sampah, habis tu bau apa tuan? Makan sampai habis. Kalau korang dengar cakap, kerja aku jadi senang. Bila kerja aku jadi senang, lagi senang aku bagi korang makan. Makan semua ni. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yahfizu nafsi wa ruhi bismillahi Jibril. Fi amni bismillahi Mikail. Fi shimali bismillahi Israfil. Fi amni bismillahi Israel. Amin. Assalamualaikum, Kak Yam. Cik Sarul, jemput masuk. Tuan ada dekat depan. Mariam buatkan air. Terima kasih. Faham? Mira. Kau okey tak? Makan. Hei, sayang. Hei. Beratnya. Nanti ada buat hadiah tak? Hadiah? Hadiah? Alamak. Uncle lupalah. Macam ni. Uncle janji lepas ni kalau Uncle datang lagi rumah ni, Uncle beli hadiah untuk Mia. Mia cakap je nak hadiah apa Uncle beli. Nak coklat. Ayah dah lama tak belikan coklat untuk Mia. Sejak ibu tak ada. Nasib baik minta coklat, minta yang murah. Nanti Uncle beli, eh? Uncle janji nanti Uncle beli. Sayang, masuk bilik, sayang. Baca buku dalam bilik, eh? Mai. Serius lah kau jumpa benda tu semalam. Kalau aku tipu, aku tak dapat apa, Rul. Memang aku nampak engkau, keadaan kau yang... Allah, ngeri lah. Bukan nak cakap. Ngeri sangat-sangat, Rul. Serius lah. Ofis kita tak pernah kena macam tu, kau. Jemput minum. Terima kasih, Ayam. Cik Syahrul kalau rasa macam nak makan tengah hari, tunggulah kejap. Kejap lagi, siaplah tu. Eh, tak. Saya datang kejap je saja nak tengok Amin je. Kak Yam, saya nak cakap sikit boleh? Kak Yam hari ni nampak cantik lah. Nampak macam muda kan tu. Tak adalah, Cik Syahrul. Mariam ni dah tua. Eh, tak adalah, betul. Hari ni saya tengok macam, yalah, makin cantik. Kalau ada petua tu, beritahulah mana tu. Saya kongsi, saya boleh cuba kan. Tak ada apa-apa petua. Cuma Mariam amalkan makan, apa orang kata, ulam-ulam. Itu petua daripada Mak Mariam. Tak apalah. Jemput minum, Tuan. Minum. Cik Syahrul. Mariam minta maaf. Mariam rasa air ni mungkin dia panas sangat. Sebab tu teko ni pecah dengan cawan ni pecah. Mariam minta maaf. Mariam buat air baru, eh? Minta maaf. Cawan teko mungkin dia pecah pula. Sorry. Am. Aku rasa kau perlukan pertolongan ni. Tolongan apa pula? Aku rasa kau kena jumpa ustaz. Aku rasa ada benda yang tak kena dalam rumah ni. Untung dengan kau. Maksud kau? Kau juga merungut dengan aku, kan? Macam-macam berlaku dengan kau. Aku rasa benda tu datang daripada rumah ni. Tu aku suruh jumpa ustaz. Dia pakar pasal benda-benda macam ni. Itulah. Fendi pun ada kat suruh aku cakap ustaz apa semua. Tapi aku... Tak percaya? Bukan tak percaya. Aku tak boleh terima. Am, kalau ikut logik akal, memang kau susah nak terima. Itu sebab aku suruh jumpa ustaz. Dia pakar. Kita ikhtiar. Benda halus ni kita tak nampak. Okey, cuba kau fikir. Kau cakap bisnes kau makin lama makin merosot.
Lepas tu Sarah sampai sekarang tak sedar-sedar. Engkau pula kena kacau semalam. Habis kau nak tunggu siapa? Mia pula kena lepas ni. Sorry. Tapi kalau betul lah orang nak kenakan aku, siapa? Orang gaji kau. Siapa? Wati tu. Orang gaji aku dah lari tu. Kan dia. Taklah, aku kan nak tuduh tapi aku masa pergi rumah kau tu aku dah rasa semacam dah. Kau nak cakap Kak Yam buat ke? Kau agak-agak lah, takkanlah Kak Yam nak buat macam tu. Kau tahu tak, dalam ramai-ramai orang gaji aku, Kak Yam tu orang paling lama kerja kat rumah aku tau. Tahu, tapi kau tak rasa pelik ke? Memang dia yang paling lama, tapi sebab dia lama tu lah orang-orang gaji kau yang baru semua hilang. Macam tu je, tak tahu pergi mana. Kau nak cakap Kak Yam bunuh dia orang, lepas tu bagi kat setan macam tu? Aku tak cakap dia pergi bunuh orang lepas tu bagi setan makan. Tapi mungkin aku cakap Kak Yam tu adalah penyebab kepada orang gaji kau hilang macam tu je. Tapi kenapa? Manalah aku tahu. Aku ada dengar cerita macam ni dulu tau. Tapi bukan orang gaji, saudara. Dia sihirkan sampai satu rumah sekali. Sebabnya dia suka kat suami saudara. Gila apa? Aku cakap je. Aku pun mana tahu sebabnya. Okey, sekarang ni apa kena-mengena dengan Sarah pula? Benda ni susah nak cakap. Kalau kau yakin, apa kata kalau kau bawa ustaz tu jumpa Sarah dekat hospital, ada tahu pun bawa pergi kat rumah kau. Tak percaya lah Kak Yam buat kerja ni semua. Repek lah. Percaya ke tak percaya tu soal nombor dua lah. Yang penting sekarang kita kena ikhtiar. Kau pun mesti kesian kat Mia kan, dah lama dia rindu kat rumah dia. Yeah.
dia boleh sedar? Macam mana dia boleh sedar? Kenapa kau tak buat dia sampai dia mati? Ha? Kenapa tak buat dia sampai dia mati? Kau buat sama! Kau buat sama! Menyusahkan aku! Mulai daripada hari ini, jangan minta apa-apa daripada aku! Faham? Macam mana dengan keadaannya? Dia dah sedar. Alhamdulillah. Tapi dia tak ingat apa yang dah terjadi. Aku tanya dia banyak kali ke, betul ke dia jatuh tangga? Tapi dia tak ingat. Sayang. Sayang. Sekarang dah okey dah. Saya okey. Tapi kenapa saya kat sini? You tak apa, sayang. Itu tak penting. Yang penting sekarang ni, you dah sedar, dah sihat dah. Mia mana? Mia kat rumah. Tunggu you balik. Oh. Aku dah tak kisah dah, Azim. Yang penting dia sedar, dia ingat aku, dia ingat anak aku itu pun dah cukup bagus. Aku nak ikut kan, kalau boleh aku nak tahan dia dalam sehari dua. Tapi aku terkejut juga. Semalam selepas dia jaga daripada koma, tiba-tiba dia jadi macam normal. Aku boleh bagi dia balik hari ini. Tapi kau kena ingat. Kalau ada apa-apa yang tak kena, kau kena beritahu aku. Ini Mia mesti seronok yang tunggu mama dia balik. Kenapa? Sayang, kita ada pembantu baru ke? Mana ada dah. Semua dah lari dah. Saya pun tak tahulah kenapa dengan diorang. Mama! Mia! Nak mama, mama rindu sangat dengan Mia. Mama. Mama rindu sangat dekat Mia, sayang. Mia pun rindu, Mama. Mama, boleh tak hari ini Mia tidur dengan Mama? Mestilah boleh, sayang. Puan dah sihat? Dah lama dah Kak Yam tunggu Puan balik. Akhirnya Puan balik juga. Hari ini Kak Yam ada masak daging istimewa. Kalau Puan nak makan, Kak Yam boleh hidangkan, nak? Kak Yam, kejap-kejap lagi lah. Pergi Puan rehat kejap. Jom saya masuk dalam. Yam. Kak Yam. Ya, tuan. Tuan nak makan ke? Oh tak, saya tak lapar lagi. Macam ni Kak Yam, saya nak pesan sikit Kak Yam lah. Saya tahu Kak Yam punya sup daging memang sangat-sangat sedap. Kalau boleh lepas ni tak payah masak daging lah. Kak Yam masak masakan yang lembut-lembut sikit untuk Zara. Yang lembut-lembut? Yes. Baik tuan. Lainnya aku rancang lainnya jadi. Kenapa tak mati?
Jaga haus pula. Kak Yam, ya. Dekat rumah kita ni ada pembantu baru ke? Sebab saya macam ada nampak orang lain dekat kawasan rumah kita ni. Tak ada pun. Tak apa lah. Tak apa puan tinggal. Nanti Kak Yam basuh. Tak apa lah puan naik berehat. Lagipun puan bukannya sihat lagi kan? Terima kasih, Kak Yam. Selamat malam. Kita dua je, okey? Dah, kita tidur. Besok, you cerita ke apa yang nampak, okey? Dah, jom. Okey? Dah, jom. Dah, tak ada apa. Tak ada apa. Tak ada apa. Dah. So, progress Sarah sekarang macam mana? Okey. Dah okey lah. Cuma itulah dia. Dia ingat-ingat lupa apa jadi dekat dia sebelum ni. Sampai sekarang dia tak tahu apa punca dia tu kat tangga tu. Aku cakap apa pun, dia percaya je. Tak apalah, kita bagi dia masa dulu, bagi dia rehat cukup-cukup kan. So, macam mana dengan ustaz tu? Nak kau on? Aku rasa tak payah, Arul. Sarah pun dah sedar kan. Tapi kau tahu kan, kita buat semua benda ni bukan untuk Sarah seorang. Ya, aku tahu. Aku tak risau pasal tu semua. Bagi aku, apa yang jadi sebelum ni mungkin Tuhan nak duga aku. Ya pun sekarang ni aku pun dah okey. Mungkin kau je yang rasa okey. Selagi kau tak dapat tahu apa yang berlaku kat rumah kau, kau sebenarnya tak okey, Am. Am, aku tahu kita ni jenis-jenis urban. Tapi urban macam mana pun kita,
kita kena back to basic. Back to Quran, back to sunnah. Bukan waktu bila kita susah baru kita cari. Yam minta maaf kalau Kak Yam buat Puan terperanjat. Kak Yam bukan apa, Kak Yam nak tanya Puan nak makan apa malam ni. Sebab Kak Yam tengok tengah hari tadi pun Puan tak makan. Dan lagipun lauk tengah hari tadi banyak Puan. Tak apalah Kak Yam. Malam ni Irham nak bawa saya dengan Mia keluar makan. Kak Yam ikutlah sekali. Oh ya ke? Lah bukan apa Puan. Kak Yam ingat nak masak sesuatu yang istimewa. Macam pulut kuning ke, rendang ke. Bukan apa, sempena nak buat sambutan Puan balik. Sebab hari itu masa Puan balik, kita tak buat apa-apa sambutan pun. Tak perlu susah-susahlah, Kak Yam. Saya bukan balik daripada mana pun. Daripada hospital je. Tak payah nak buat sambutan semua ni. Kak Yam, jomlah ikut kita orang malam ni. Tak apalah Puan, Kak Yam makan kat rumah aje. Terima kasih banyak-banyak. Okeylah. Habis semua yang aku masak. Semua orang tak nak makan. Padahal semua kau melawan. Tak nak tunduk dengan aku. Daging lain nak bagi engkau. Susah sangat ke kau nak bagi aku yang aku nak? Sekarang ni aku nak Irham, aku nak dia. Susah sangat ke kau nak buat sampai dia mati? Susah sangat. Tak, sekarang ni aku dah tak ada daging baru nak bagi dekat engkau. Dah tak ada. Kalau aku bagi engkau apa yang kau nak, kau boleh bagi aku apa yang kau nak? Hari keluar macam ni seronok juga. Lama tak keluar makan macam ni kan. Sayang, tak nak naik sekali ke? Sayang, you naik dululah. I nak simpan makanan ni dalam fridge. You tolong bawa Mia sekali and tolong tidurkan dia, please. Okey. Okey, bye-bye. Sayang, Mama naik kejap lagi, okey? Nanti, ya? Okey. Okey, please.
Sayang bangun, sayang. Sayang. Hei. Sayang bangun. Sayang. Hei. Kenapa ni? Hei, sayang. Sayang, kenapa ni? Hei. Sayang. Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa? Kenapa? Hei, kat mana ni? You kat rumah, kat atas sofa ni. You tidur kat sini semalam. I pun sebenarnya lepas tidurkan Mia, terus tidur. Apa ya? Kita okey ni? Sayang, orang kaji kita semua sebelum ni, dia hilang pergi mana? Saya tak tahulah. Dia orang lari macam tu je. Hari ni dia ada pergi mana tak? Tak ada. Cuti. Kenapa? Saya nak keluar kejap. You tolong jaga kami lah, boleh? You nak pergi mana? I nak beli barang. I keluar kejap je, sayang. Please. Are you sure? Sekejap, sayang. Kalau boleh, aku nak kau tolong bawa Ustaz secepat mungkin.
Aku tak tahu tapi aku rasa tak sedap hatilah, Syah. Aku tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Tapi aku risaulah, Syah. Apa yang patut aku buat sekarang ni? Aku rasa engkau je yang boleh cakap dengan Am. Ujuk dia. Banyakkan dekatkan diri dengan Allah. Banyakkan berzikir, baca Quran. Sebab bagi aku tu jelah untuk pendinding kita. Untuk hindarkan daripada segala gangguan setan, jin, semua benda ni lah. Cuma itulah aku, benda yang berunsing dengan aku sekarang ni, Kak Yam. Sebab dia tu nampak macam lain macam sikit. Sebab bila aku ada kat rumah korang, aku perhati juga gerak-geri dia. Dan aku nampak macam, dia tu macam pelik pun ada. Kak Yam. Hello Nisa. Ada apa? Tak boleh tunggu besok ke? Saya cuti hari ni. Oh, iya ke? Tak apalah. Pasal Syarul tak apa, nanti saya inform kat dia. Okay, thank you. Kak Yam? Kak Yam? Kak Yam? Ya, Tuan. Kak Yam, saya nak kena pergi ofis. Ada emergency sikit. Nanti kalau Puan tanya, Kak Yam beritahulah. Saya keluar kejap. Baik. Lagi satu, Kak Yam tolong tengok-tengok kami yang sama. Baik, Tuan. Aku macam ada nampak dia juga dalam mimpi aku tu. Macam Syah. Macam mana kalau apa yang aku nampak tu bukan mimpi? Macam mana kalau Kak Ayam betul-betul bunuh semua orang gaji aku? Maknanya dia dia boleh bunuh kita orang juga kan? Jap. Kau buat tenang ya. Tak. Sekarang ni siapa ada kat rumah kau? Irham dengan Mia. Ni Am WhatsApp aku ni. Dia kata dia on the way pergi ofis. Maknanya Mia dengan Kak Yam dekat rumah. Aku kena baca. Jap, aku telefon apa? Aku telefon apa? Jap, aku telefon apa? Yeah.
Ayah, tolong, tolong lepaskan Mia. Kak Ayah, dia tak tahu apa-apa. Kak Ayah, tolong. Tolong, Kak Ayah. Diam! Diam! Kalau boleh, aku nak bunuh kau dengan anak kau. Sebab kau dengan anak kau tak pandai dengan Ilham. Ilham aku punya. Kayam, saya merayu kan, Kayam. Tolong lepaskan. Ambil saya, Kayam. Diam. Kalau kita nak elakkan diri kita dan juga keluarga kita daripada gangguan jin dan syaitan, kita kenalah dekatkan diri pada Allah. Sihir tu memang wujud. Sebab itulah ada syurga dan juga neraka. Saya yakin apa yang dah berlaku pada diri Cik Irham dan keluarga tentu dah jadi pengajaran kan? Betul Ustaz, alhamdulillah sangat-sangat Ustaz. Betul lah Ustaz cakap tu. Banyak saya belajar daripada apa yang sebelum ni. Alhamdulillah. Saya doakan Cik Irham dan keluarga dijauhkan daripada segala bahaya dan juga fitnah. Maklumlah, sekarang ni macam-macam boleh jadi. Ini dah masuk waktu solat Isyak. Jom, kita jemaah.